Ustaz, kenapa mazhab dia boleh tergolong sebagai antara mazhab? Sebab kejahilan. Kejahilan. Baik, saya nak tanya Akhi Azim. Kenal tak penglibur lara di Terengganu? Yang berkataan BODOH hari-hari duduk sebut. Akhi Azim, kenal tak penglibur lara kat Terengganu tu? Ramai tak follower dia? Ramai tak orang mengikut dia dan anggap dia tuan guru ataupun merabbi ummah? Ramai kan? Betul Akhi Azim? Bahkan ada tak orang berani kritik dia? Ha, kenal eh? Baik. Ada tak orang kita berani kritik dia? Tak berani. Sebab ramai follower dan glamour. Masalah kita sekarang ni, orang akan anggap seorang itu ulama bila dia ramai follower. Inilah masalah dan malapetaka kita. Sebab dia pelawak. Penglibur lara, maharaja lawak ni, yang kat Terengganu, mengikut dia ramai. Walaupun dia menentang sunnah, walaupun dia menentang manhaj salaf, walaupun dia bawa fahaman Jahmiyah. Fahaman Jahmiyah, dia menafikan kewujudan Allah. Bahkan, dia ada satu video, dia kata, siapa yang kata Allah istiwa atas arash, maka dia kafir. Ingat tak video dia? Apa peranan umat Islam? Umat Islam sekarang ni jaga solat. Ukraine, Rusia ni jauh sangat. Hak kita dalam negeri ni jaga solat. Nak ramai yang tidak solat, yang tidak semayang. Yang solat dah belajar, biar solat kita sempurna. Nah, ramai yang tak hadir majlis ilmu tentang akidah. Faham? Tengok tadi Tuhan duduk tepat duduk atas langit. Kan kafir? Dia kata, siapa yang kata Allah istiwa atas arash, maka dia kafir. Ingat tak video dia? Jangan ikhwani, jangan ingat kerana seorang ulama' ni terkenal ataupun glamour, dia jadi ulama'. Jangan. Jangan ingat begitu. Abu Hanifah laysa alim wa laysa imam.